Sebab ingkang naminipun kuburan itu bisa menjadi taman surgamu ataupun lubang dari lubang-lubang nerakamu. Tinggal kulon jenengan lemilih kepingin sing calon swarga apa calon lubangin rokok. Nek muga-muga sing reseneng hadir majelis sholawat, seneng hadir majelis zikir, khususipun sedaya ingkang rawuh linangkung khusus malih almarhum wal mafurlah Bapak Muhammad Nasir, muga-muga tergolong calon-calon swarga ingkang kuburanipun dipun dadosaken taman-taman swarga. Allahumma amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Orawu ingkang kawula mulyakaken kepingin mlebu swarga mboten? Pengen apa pengen? Ana sing ra kepingin mlebu swarga ngaten. Dikatakan bahwa sesungguhnya sing paling akeh-akeh nglebokke wong ning swarga niku dua perkara. Napa niku Habib? Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang muga-muga jenengan kula yo saged masuk pintu surga dari pintu takwa, bisa masuk ke dalam surga dari pintu akhlak. Allahumma amin ya rabbal. Beb, akhlak yang baik itu akhlak yang gimana? Akhlak yang baik itu yang ada konsekuensi pahalanya. Sedangkan akhlak yang buruk yang menjauhkanmu dari Allah atau menjadikanmu buruk di sisi Allah atau ada konsekuensi dosanya. Na'udzubillahimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Wau sak derenge mriki mula kula nyuwun ngapunten malih. Wau kula pun nyuwun ngapura kalih sedaya jamaah sing lenggah teng pundi? Teng mergi nika kula nyuwun ngapura ora diterlambat. Nalik sak menika kula nyuwun ngapunten sedaya mawon mbok bilih kula terlambat diapura nggih. Jenengan ampun duka nggih. Muga-muga sedaya rela. Allahumma legawa. Allahumma sak deringi meriki wau kula nggih hadir nyewunipun salah setunggalipun haji teng daerah Bantul, naminipun Haji Asep. Haji Asep niku zaman kula tesik tahun 2013-2014, zaman anak kula durung lahir niku tersing wong sing peduli banget kalih kula. Masya Allah, muga-muga Haji Asep, muga-muga Bapak Muhammad Nasir, muga-muga dalu menika mendapatkan keberkahan yang luar biasa, berkah keluarga yang mengingat beliau dan mendoakan beliau bersama jamaah yang sebanyak ini. Allahumma amin ya rabbal. Teng mriku wau kula cerita tentang Imam Ghazali. Imam sinten porawu? Imam Ghazali. Imam Ghazali niku karyanipun kathah sanget. Beliau bukan hanya seorang alim ilmu fikih, beliau alim ilmu tasawuf, beliau alim ilmu filsafat, bahkan beliau dikatakan alamatud dunia, ngalim-ngalime wong sak donya. Halo. Berapa banyak orang yang sampai zaman sekarang senantiasa mengikuti jejak daripada Imam Ghazali di dalam suluknya, perjalanannya menuju kepada Allah manut Imam Ghazali. Kita tipipun kathah salah setunggalipun sing sering diwaos teng masjid-masjid para kiai, para habaib, para ustadz, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah niku napa? Permulaan mendapatkan petunjuk dari Allah artinipun. Niki karyane Imam Ghazali niki. Bukunya latif, bukunya kecil, cuman manfaatnya super besar. Oh, muga-muga majelis jenengan kula dalu menika mungkin kadik bisa dikatakan majelis yang tidak terlalu heboh, cuman mudah-mudahan pahalanya jauh lebih heboh daripada jumlah yang hadir. Allahumma amin ya rabbal. Beb, iki pun kathah kalau wingi kula nonton YouTube wong rock and roll niku sing teko 250 ribu orang. Halo. Konser. Wing. Konser rock and roll yang datang 250 ribu. Masya Allah. Ning kono empet-empetan.
Halo, aurate barang niku ngalor ngidul ngetan. Alhamdulillah. Angel. Aurate ngalor ngidul ngetan ngulon kok alhamdulillah niku lak ya karepmu to, Bu. Nauzubillahi min. Kok ya lungguh ngadeg kabeh. Bahkan saking bingunge panitia ben wong rada mati kabeh, semprot nganggo banyu pemadam kebakaran supaya mendapatkan air, mendapatkan oksigen. Subhanallah. Beb, cuman sing 250.000 niku bayar, Beb. Bayar. Sing teng mriki wonten sing mlebete bayar. Ya duturuk endrul kok ya piye? Sing ning kono ki bayar satu orang niku bayare tekan ada yang 2 juta sampai 4 juta. Gusti Allah. Beb, ning kono entuk napa? Ganjaran siji-siji ora entuk dosa tok. Nek teng mriki muga-muga sing rawuh mbok pilih hadir teng mriki kebak dosane wangsul pun sempurna ganjarane ilang kabeh dosane. Allahumma. Muka-muka barokah salawat, barokah zikir, barokah kembal bareng para alim ulama, para kiai, para habaib. Muka-muka diijabah dungo-dungo njenengan kula Allahumma. Diapura dosa-dosa njenengan kula Allahumma. Sing duwe urusan ra lancar-lancar muka-muka gelis lancar. Allahumma. Sing utange kok ya ra iso nyaur-nyaur muka-muka berkah salawat sunah utange. Lunas lagi sing muni lunas ketok e. Modeling utangan iki. Sing duwe bojo kok rada galak mencerutan, cemberutan, mencucuan muga-muga wangsul saking majelis pun mesem-mesem terus. Sing duwe anak ndablek muga-muga dadi anak sing taat. Sinten kemawon sing anake kepengin ke SMP atau SMA pilihan atau ke universitas pilihan, muga-muga Allah Ta'ala bukakan jalan yang terbaik untuk masuk ke dalam sekolah tinggi atau sekolah menengah yang diinginkan. Allahumma amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Beb, Bidayatul Hidayah kitabnya lembut cuman manfaatnya sama sangat besar. Beb, rock and roll 250.000 orang karo sing rawuh teng mriki nek jumlahnya mungkin banyakan sana cuman pahalanya banyak mana? Banyak mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.